Satu buat satu porsi. Kadang nek kurang yo iku, Mas. Nambah. Ini harga sama. Nambah harganya sama. Nah, satu piring harga sama. Oh, gitu. Beda piring, beda lagi. Berarti satu piring minta lontong dua boleh, Mbak, ya? Iya. Harganya ya, sama. Oke, siap. Yang penting masih satu piring. Kamu apa, Nak? Kamu apa, Nak? Tempor. Tempor. Berarti nanti kalau habis ambil lagi gitu, Mbak? Apa nih, Mas? Lontongnya ini. Iya. Masih ada stoknya ya? Masih banyak. Di rumah masih banyak. Saya ini yang paling favorit bagian apa, Pak? Paha sama dada. Paha sama dada. Iya. Apa, Mbak? Mbak, ibu lontongnya satu. Lontongnya satu. Maknyus. Pelanggannya pas kan itu, Bu. Oh, dari Kudus, Bu, ya? Jauh dari Kudus, teman-teman, ya. Dari awal buka ini sampai sekarang nggak ada sepinya. Alhamdulillah. 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 Selalu diserbu pembeli, Mbak, ya. Telur masih banyak. Aman pokoknya. Aman. Aman, guys. Mbak, saya satu apa, Mbak? Ya, aku pernah. Jangan ngomong, Mbak. Ya, itu. Aku pake ini dulur, ya. Ini baru datang Jeng Rahayu, ya. Ini berarti pakai ayam kampung itu, Mbak, ya? Ayam kampung. Sampai dua hampir penuh, ya. Oh, kasih bawang goreng. Biar mantap. Ya. Biar mantap, tambah gurih. Stok lontong dan juga kuahnya ini, dulur, ya. Ngeten iki berarti lontongnya ndamel ki ambak, Mbak, ya? Nggih, Mas. Ndamel ki ambak sedaya. Ndamel nggih kathah ngeten iki, Pak. Kathah, Mas. Lontongnya modelnya unik. Lontongnya masih panas. Lontong tuyuan berarti khas Rembang gitu, Mbak, ya? Iya, Mas.
khas Rembang. Khas Rembang. Yeah. Satu kampung jualan lontong tuyon semua, Mbak ya? Jualan semua. Rata-rata, Mas. Rata-rata jualan lontong tuyon. Mas, malangnya nambah boten? Sudah. Ampun. Ayamin apa, Mas? Ampelan. Ampela. Apa tongnya ye? Ampela. Ampela. Kalau pakai ampela berapa, Mbak? Sama semua nih, Mas. Berapa? 15.000. 15.000. Iya. Oh. Tinggal pilih sererane. Tinggal pilih, bebas kalau request pake, pokoknya. Kalau nambah ayam? Nambah ayam berarti ayamnya 2. 12 kali 2, 24. Oh, 24. 27. 27 ya. Sama apa, Mas? Tambah tempe buat ini. Tambah tempe. Berapa kalau tambah tempe? Tambah tempe ya 16.000. 16.000. Berarti nambah 1.000. 16.000. Ini kuahnya ini. Yeah. Ini berarti kuah opor gitu, Mbak? Iya. Yeah. Ini dulur ya. Jadi lontong tuyuan Jeng Rahayu ini langganan Bapak Ganjar ya. Lo tambah lagi, Mbak ya? Iya. Yeah. Sampai penuh pokoknya. Jok terus, Mbak. Jok terus. Kasih kuah gini ya, biar basah, biar basah, biar seger tuh ayam. Kuahnya biar meresap itu, Mbak ya. Unik deh. Lucu. Pesan kan lucu. Satu porsi. Ini berarti sering banyak pesanan gini, Mbak ya? Iya, ini sekali pesan langsung banyak. Ini berapa bungkus ini, Mbak? 30. Bayu. Rezeki, Mas. Rezeki. Habis berapa ekor ayam kalau gini, Mbak? Biasanya 20 ekor. Paling banyak habis berapa ekor? Ya, 30. 30 ekor. Ini berarti jualan sudah lama, Mbak ya? Dalam? Jualan sudah lama ini. Ya, 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Mulai tahun 2003. 2003. Berarti dulu juga di sini, Mbak ya? Iya. Satu komplek jualan lontong tuyuan. Pasar lontong. Pasar lontong. Buka mulai jam berapa kalau di sini, Mbak? Mulai jam 10. Jam 10. Sampai jam 8 malam. Sampai jam 8 malam. Gak ada liburnya ya? Gak ada libur. Buka terus pokoknya. Iya. Sayang gak libur. Nah, libur sayang. Eman pelanggannya, Mbak, yo? Iya, pelanggannya. Pakai ya. Pecele. Sampai enggak muat, Mbak yo. Itu enggak apa-apa. Thank you.
kepala, Mbak. Kepala tambah jeroan. Kepala tambah jeroan. Kukuruyuk. Tambah tempe. Sama tempe. Tambah tempe. Ini berarti berapa, Mbak? Dalam? Berapa kalau segitu? Ini, ayamnya 2, ayam 24, 27 ya? 28. Kasih bawang goreng. Oke dulu, tadi pesenanku ya, satu porsi lontong tuyuhan Jeng Rahayu ya. Ini salah satu kuliner khas Kota Rembang. Jadinya ini banyak banget. Ini tadi aku minta ayam bagian kepala beserta leher dan juga tambah jeroan. Untuk porsi standar di sini harganya Rp15.000. Ini bisa kita lihat ya, untuk kuahnya ini litek-litek, ini kuah opor dulur ya. Oke, nggak usah pakai lama, langsung aja kita makan siang di lontong tuyuan Jeng Rahayu. Sebelumnya aku mau berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Aroma dari kuahnya ini gurih banget dulur ya. Kelihatan kalau ini wangi bumbu. Kita coba kuahnya terlebih dahulu. Coba lontongnya. Ini aku coba lontong dengan kuahnya aja sudah enak banget dulur ya. Sudah gurih, kata Jeng Rahayu tadi, tambah lontong bebas teman-teman, bebas makan kuahnya. Ayamnya ini bumbu banget dulur ya. Ini pakai ayam kampung. Kita coba. Ini meskipun pakai ayam kampung, tapi untuk teksturnya ini empuk banget dulur ya. Dan juga untuk bumbu dari kuahnya ini merasuk sampai ke dalam-dalamnya dulur ya. Pokoknya ini gurih banget. Ini padahal untuk lontongnya ini aku nggak nambah telur ya, tapi porsinya ini banyak banget. Pokoknya makan ini dijamin kenyang ya, dan juga bikin ketagihan telur. Suapan terakhir, mau
Alhamdulillah teman-teman, ya akhirnya aku sudah menikmati satu porsi lontong tuyuan Jengrahayu. Ini salah satu kuliner tradisional khas Kota Rembang ya. Ini rekomendasi dari Mas Bogel untuk kalian semua apabila mencari kulineran khas Kota Rembang, bisa dicoba datang di lontong tuyuan Jengrahayu. Nanti untuk lama lebih lengkapnya beserta link Google Map bisa dicek di kolom deskripsi agar kalian mudah tinggal klik langsung nyampe di lokasi. Oke dulur, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuliner Nusantara. Lontong tuyuan Jengrahayu juara banget.